Assalamualaikum sahabat jalan-jalan. Jumpa lagi dengan saya Dovir di channel Penunjuk Jalan. Pripun kabare? Baik kan? Semoga kita semua diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini, kita akan melanjutkan ziarahnya ke makam Raden Umar Said atau lebih dikenal dengan Sunan Muria. Di video sebelumnya, kita sudah berziarah ke makam Sunan Kudus. Yang belum nonton videonya, silakan klik tulisan yang muncul di pojok kanan atas. Dari Masjid Menara Kudus ini, kita berjalan ke utara menuju ke arah Colo dan ke makam Sunan Muria. Jarak dari makam Sunan Kudus ke makam Sunan Muria kurang lebih 22 km dan waktu yang dibutuhkan kurang lebih 40 menitan. Kita ada perempatan, kita belok ke kanan ke arah Jalan Kudus Colo. Di jalan ini kita lurus terus, nanti akan ketemu pertigaan ini. Jika belok ke kanan ke arah Simpang Tujuh Kudus atau Alun-Alun Kudus, kita belok ke kiri ke arah Colo dan ke arah makam Sunan Muria. Nah, berhubung hujan deras, jadi perjalanan dari Kudus ke makam Sunan Muria tidak terekam. Kita langsung loncat ke kawasan Sunan Muria. Nah, setelah sampai gerbang selamat datang di kawasan makam Sunan Muria ini, selanjutnya kita bisa jalan kaki atau naik ojek untuk menuju ke masjid dan makam Sunan Muria. Kita sudah sampai di atas. Nah, untuk yang naik ojek, turun di pangkalan ojek ini. Dan selanjutnya kita harus jalan kaki kurang lebih 80 meteran. Di sepanjang jalan menuju ke makam Sunan Muria, terdapat banyak toko-toko yang menjual baju, pernak-pernik, dan makanan dan minuman khas Gunung Muria. Jika mau ke masjid dulu, silakan lurus terus. Kali ini kita ke makam Sunan Muria terlebih dahulu. Seperti biasa, sebelum memasuki kawasan makam, sandal dan sepatu wajib dicopot dan dibawa ke dalam. Nanti akan ada tempat untuk menaruh sandal dan sepatunya. Thank you.
Untuk panitia rombongan, silakan daftar terlebih dahulu di sini. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Muria lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan istrinya yaitu Dewi Saroh yang merupakan putri Syekh Maulana Ishaq. Sunan Muria sejak kecil sudah tertarik untuk belajar agama. Saat beliau sudah beranjak remaja, Sunan Muria berguru pada Ki Ageng Rang bersama dengan Sunan Kudus dan Adipati Patak. Metode dakwah yang digunakan Sunan Muria adalah dengan kesenian, seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa. Ajaran yang disampaikan Sunan Muria meliputi penghayatan kebenaran, ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wirid, kesederhanaan, kedermawanan, ajaran dakwah secara bijak dalam menghadapi budaya. Beberapa hasil kesenian peninggalan Sunan Muria yang masih dipelajari hingga saat ini adalah tembang Kinanti dan Sinom. Tembang Kinanti menceritakan tentang bimbingan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi dan dimakamkan di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Setelah berziarah ke makam Sunan Muria, silakan yang mau istirahat atau berbelanja oleh-oleh dulu. Kita sudah videonya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan wisata religinya di video berikutnya. Jika ada kesalahan di video ini, mohon untuk diingatkan pada kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Bersama Penunjuk Jalan, kita jalan-jalan lost. Taufir pamit. Wassalamualaikum.